kita bisa bersama untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang nanti akan disampaikan narasumber kita, Bapak. Terima kasih dan apresiasi saya yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara yang senantiasa membuat kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anggota-anggotanya, yang tidak saja memberi keterampilan-keterampilan tetapi juga mengisi batin dan pemahaman agama terhadap anggota-anggotanya. Terima kasih Mbak Risma dan seluruh jajaran pengurus. Kemudian Ibu-ibu sekalian, saya juga ingin menyapa Bayangkari Sedaerah Sumut yang hari ini bergabung. Ibu-ibu semua, assalamualaikum. Juga nanti ada yang, iya, terima kasih. Nanti juga ada yang ibadah Nasrani ya Mbak Risma ya. Saya juga menyampaikan titip salam kepada saudara-saudara kami yang Nasrani. Terima kasih. Memang kita harus menyandarkan semuanya setelah semua usaha untuk menghadapi pandemi ini kita lakukan seiring dengan meningkatkan pemahaman dan keyakinan agama kita. Orang yang beriman kepada Yesus itu selalu ada pertemuan dua arah, ya, sekaligus kepada kita saat ini. Memang secara fisik kita bertemu di layar seperti ini, tetapi jujur Yesus sedang melihat iman kita, ibu-ibu, ya, melihat tindakan kita, apakah kita mengerjakannya dengan iman atau tidak. Dan terbukti iman orang lumpuh itu seolah-olah ketemu, ya, dua pandangan mata itu, sehingga Yesus memberikan pernyataan yang luar biasa, dosamu sudah diampuni.